Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Billar. Lesti dan Rizky Billar dikabarkan segera menikah. Namun Endang Mulyana singgung soal perpisahan. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar tak henti-hentinya mencuri perhatian publik. Setelah sempat membawa publik terbawa perasaan baper, kini muncul isu rencana pernikahan keduanya. Terkait isu tersebut itu, ayah Lesti, Endang Mulyana pun langsung angkat bicara. Dalam kanal YouTube Intense Investigasi, Senin, tanggal 26 Oktober tahun 20, Endang Mulyana mengaku tak mempermasalahkan rumor rencana pernikahan anaknya dengan aktor 25 tahun itu. Endang mengatakan, harapan agar Lesti dan Rizky Billar segera menikah adalah hal yang wajar. Namun, ia tidak mau memastikan hal itu bakal terjadi. Menurut Endang, tak ada satupun manusia yang mengetahui siapa jodohnya. Bahkan, Endang juga menyinggung kemungkinan Lesti dan Rizky Billar bakal berpisah. Masih soal jodoh, menurut Endang, komitmen tak bisa menjamin hubungan akan berlangsung lama. Karena itu, ia langsung membahas banyaknya pasangan yang akhirnya berpisah meski sudah berkeluarga. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.